Hey guys, welcome back to Yo Eyes. Selamat datang guys ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. So, di video kali ini kita akan mencari lagi nih guys. Mana ya? Nah, kita akan mencari lagi yang namanya whale shark ya. Semoga di season September ini kita bisa dapat si whale shark ya. Oke, baiklah. Kita akan langsung aja menuju Costa Rica guys. Let's go. Alright, kita sudah ada di Costa Rica dan langsung aja menuju lokasinya yaitu di Coral guys ya. Mungkin spot favorit saat ini tuh di Coral ya. Kalau dulu awal-awal saya dapat tuh masih di spot kiri. Patokannya apa ya? Saya lupa guys ya. Kalau teman-teman penasaran bisa cek aja nanti video-video saya sebelumnya. Dan kali ini kita lagi-lagi akan mencoba di spotnya dekat Coral ya. Walaupun tidak di Coralnya, mungkin sekitar situlah yang seperti biasa kita pernah dapatkan di season-season sebelumnya guys. Oke, mana spotnya di sini? Alright, kita sudah ada di lokasinya dan seperti biasa melakukannya dengan cara case and wait. Siang-siang lah ya, mumpung ada waktu kita coba cari, semoga bisa dapat di season yang baru ini guys, September ceria. Oke, ikutin aja teman-teman sampai akhir videonya. Siapa tahu teman-teman juga ada yang mau cari ya, semoga saya bisa ngasih inspirasi ke teman-teman untuk mendapatkan si whale shark ini guys. Alright, ada pergerakan. 2 3 4 5 6 guys. Alright. Wait. Kita fokus guys. Sepertinya nanti teman-teman cek lah ya. Ya, teman-teman coba cek ya atau tebak. Ikan apa kira-kira ini, guys? Yap. Nah, ini adalah blue marine, guys. Jadi kalau teman-teman lihat tadi barnya itu ketika berhenti dia cepat untuk moving lagi. Artinya itu bukan dari keluarga hiu, guys ya, dari keluarga marlin. Jadi kalau siang teman-teman bisa dapetin yang namanya blue dan striped ya. Itu adalah keluarga keluarga marlin di siang hari, guys. Oke, ada pergerakan lagi. 2. Oh, bukan. Ini kan biasa, ya. Jack Crevalli. Crevalli. Gimana sih? Crevalli. Ah, itulah. Sambil santuy di siang hari kita coba sebat santuy, guys. Oke, 1 2 kan guys. Tidak moving barnya guys. Tarpon sepertinya. Ya betul guys ya, tarpon bintang 1. Oke, kita coba lagi. Dapat sampah, astaga. Coba lagi, guys. 2 3 4. Oh, ikan biasa lagi, guys ya.
Yes, Sierra. Come on, please. Sepertinya harus pagi sih ya. Karena ini jam berapa ya? Jam 2-an ya. Apa kita bisa mendapatkan? Bukan juga, guys. Masih sampah. Coba lagi, guys. Sampai dapat ya, teman-teman. Ikutin aja perjalanan. Jangan di-skip, guys. Biar tahu prosesnya ya. Oke, satu, dua, tiga, guys. Aduh. Belum tile grouper, guys. Oke, kita coba lagi. Dua, tiga, empat, lima. Aduh, sinyal, guys. Enam, yap. Oke. Astaga. Bentar, guys. Sumpah jaringan. Nah, ini keluarga hiu, guys. Ya, lepas ini. Come on, please. Jaringan kita lagi gangguan, guys. Oke, come on, kita fokus dulu, guys, ya. Udah naik-naik ikannya dong. Oke, come on, please. Astaga, di situ terus ya. Wait, guys. Nggak naik-naik dong. Oke, sudah mulai masuk ikannya, guys. Oke, dikit lagi, guys, ya. Come on, please. Yap, ah, finally, guys. Akhirnya kita bisa mendapatkan whale shark, ya. Astaga, aku pikir tuh bukan whale shark, guys. Mungkin lebih ke hammerhead, ya. Tapi ternyata whale shark. Hampir aja dilepas, guys. Ya, gara-gara jaringan nih, parah, sumpah. Ya, akhirnya kita bisa mendapatkan whale shark di season season ya, maksudnya September yang baru ini, guys, ya. Mainlah. Walaupun cuma bintang satu, yang penting kita dapat whale shark dah. Untuk naikin lure, dan ini ikan kelima yang kita tangkap sepertinya. Karena jarang banget saya cari whale shark ya, karena lagi iseng tiba-tiba dapat. Tapi kalau lagi serius cari biasanya susah, guys. Karena ada waktu aja kita bisa mendapatkan si whale shark ini, guys. Nah, kita akan coba tandai aja, guys, ya. Ini juga teman-teman bisa cek nanti kita tandain pinnya si whale shark, guys. Oke, kita akan coba buang tarpon mungkin ya, sama jack apa itu namanya. Karena harganya murah, kita coba switch. Nah, ada pergerakan, guys. Dua. Oh, bukan. Lumayan lah ya.
Kita coba tuker aja sama ini guys, Bromtail ke si Jack ini guys. Sinyalnya ini guys. Ya, kita coba lagi, semoga bisa dapet si Wasak guys. Siapa tahu ya. Ada lagi, berapa nih guys? Alright, bukan. Ya, triple tile. Kita ganti si Tapron guys. Atau Tarpon ya, mungkin sampai sini aja lah ya. Kayaknya kita gak akan dapat lagi guys, kita akan coba nantilah. Di apa ya? Di waktu berikutnya mungkin ya, atau enggak ganti dulu si Sierra ini guys. Satu, dua, tiga, bukan guys. Ya, malah dapat ini lagi. Buang aja lah. Kita coba lagi guys. Okay, bukan lagi. Masih siar dapetnya, tapi bintang 2 guys, kita tukar dengan bintang 1 ya. Lah, kayaknya susah lagi untuk dapetin bahasa keduanya mungkin ya. Kita coba nanti lagi dah. Ya teman-teman bisa coba di sini lokasinya ya, dan saya selalu informasikan ke teman-teman juga di sini lokasinya deket koral ya. Kita akan langsung aja menuju ke marina. Akan coba cek harga Wellsack season ini berapa ya. Saya nggak pernah inget-inget harganya guys. Paling 200 atau 150 mungkin ya. Oke lah, kita akan langsung aja menuju ke marina. Kita akan coba sama-sama cek guys. Alright, kita sudah ada di marina dan langsung menjual hasil tangkapan kita. Ada blue marlin, jam tangan, yaitulah sampah guys sebagiannya ya. Oke, lumayan juga sih 300 ya. Astaga sinya dari tadi nih guys ya, untung aja. Kita masih bisa menangkap si Wasak ini ya. Coba kalau jaringannya makin parah sepertinya kita blank guys. Gelap. Ya. Nggak bisa dijual guys. Ah, ternyata sudah bisa. Oke, kita cek harganya 140 koin, lumayan lah ya. Lumayan lah, nggak sebenarnya kurang sih ya, harusnya susah ditangkap tuh 250 harganya harusnya guys. Kita langsung aja masukin ke lockbox ya. Ini koleksi kita guys, jangan dijual lah ya karena susah dapetinnya. Mungkin di mana tempatnya, di samping hiu aja sepertinya ya. Oke lah, di sini aja lah. Nah mungkin sampai sini aja videonya guys, semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian ya. Kita akan coba lagi nanti mencari ikan yang lainnya di season September ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen guys ya. Sampai jumpa di next video guys, bye-bye.